بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, min huquqil ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan. Di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita apa hal-hal yang harus kita lakukan, yang itu adalah merupakan hak persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bagaimana cara menjaga hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang semestinya kita korbankan demi untuk mempererat persaudaraan tersebut? Maka yang pertama yang beliau katakan, hafizahullah ta'ala, al-muwasatu. Al-muwasah maknanya adalah memberi pertolongan, atau juga bermakna menampakkan rasa solidaritas, tenggang rasa kepada seorang muslim, saudara kita, sahabat kita, apabila saudaranya dalam keadaan sedih maka dia pun turut bersedih. Ini namanya muasah. Apabila saudaranya membutuhkan bantuan maka dia membantunya, menolongnya, berusaha untuk mengeluarkan saudaranya dari kesedihan. Ini juga termasuk muasah. Jadi inti dari makna al-muwasah itu adalah senantiasa memberikan bantuan, menampakkan rasa solidaritas kepada saudara muslim yang lainnya. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-muwasatu amaratun ala al-ukhuwati sadiqah. Al-muwasah adalah merupakan tanda persaudaraan yang jujur. Fal-akhu sadiqu fi ukhuwatihi man yuwasi ikhwanahu bihududi ma yastati'. Maka seorang saudara yang jujur dengan persaudaraannya ketika dia dalam berukhuwah, bersaudara kepada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah seorang yang benar-benar berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Bihududi ma yastati', dalam batasan yang dia mampu untuk melakukannya. Adapun yang dia tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun yang dia mampu untuk melakukannya, maka seorang
ketika dia merasakan bahwa si fulan adalah saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk memberikan bantuan kepadanya. Seakan-akan yang dia bantu itu adalah dirinya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya dalam hal kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam hal-hal kebaikan. Kalau kita senang diri kita mendapatkan hidayah, kita juga senang apabila saudara kita mendapatkan hidayah. Apabila kita senang ada sesuatu yang kita inginkan, kita juga senang apabila saudara kita mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ini yang dimaksud dengan al-muwasah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa al-muwasah itu ada beberapa keadaan. Bisa dengan harta, bisa dengan kedudukan, bisa dengan jasad tubuh dalam hal memberikan pelayanan, bisa pula dengan nasihat, bimbingan. Ini juga termasuk al-muwasah. Seorang saudara kita membutuhkan bimbingan, nasihat. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wa idza istansahaka fansah." Apabila saudara kamu itu meminta nasihat kepadamu, berikan dia nasihat. Ada min huquqil muslim. Hak seorang muslim antara seorang muslim yang lainnya. Ini juga termasuk al-muwasah. Dan termasuk di antara al-muwasah adalah dengan berdoa, beristighfar untuk saudaranya. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Saudaranya sakit, dia doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Saudaranya membutuhkan sesuatu, dia doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalannya. Maka ini semua termasuk dalam jenis al-muwasah. Maka kita kembalikan kepada diri kita. Apa mauqif, apa sikap kita terhadap saudara muslim yang lainnya? Terhadap apa yang kita miliki? Apakah itu harta, jabatan, kedudukan, ataukah ilmu dan yang lainnya? Apakah kita telah melaksanakan al-muwasah ini dengan memberikan bimbingan yang terbaik kepada saudara kita sebagaimana kita senang apabila kita mendapatkan itu? Wa yusharikuhum afrahahum wa atrahahum, dan senantiasa dia menyertai saudara-saudaranya dalam keadaan gembira, demikian pula dalam keadaan bersedih. Fa idza ihtaja akhuka ila shay'in min malika badaltahu la wa anta hashun bashun munsharihus sadr muhtasibul ajr. Apabila saudaramu itu membutuhkan sesuatu dari harta yang kamu miliki, badaltahu la, berikan. Apabila engkau punya kelebihan, saudara kamu butuh, fakir, dia membutuhkan sesuatu, maka bantu dia selama kita mampu untuk memberikan bantuan kepadanya. Dan ketika engkau membantunya, wa anta hasyun basyun, dalam keadaan kamu yakni tidak ada beban, itu namanya hasyun basyun, dalam kondisi ringan, dalam kondisi tidak punya beban, benar-benar dia merasa puas ketika memberikan bantuan kepada saudaranya. Munsharihus sadr, lapang dadanya, tidak sempit, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang ada seorang ketika dia memberikan bantuan, dia memberikan bantuan tapi itu disertai dengan keberatan. Ada perasaan berat. Saqil fi nafsi. Nah, walaupun dia berikan, maka yang seperti ini kurang. Ya, tidak penuh rasa muasahnya dia kepada saudaranya. Namun seorang yang betul-betul memberikan muasahnya kepada saudaranya, itu dalam keadaan dia bahkan merasakan puas ketika telah memberikan pertolongan kepada saudaranya. Awihtaja ila jahik labbaita talabahu. Ataukah dia membutuhkan kepada sesuatu yang berhubungan dengan jabatanmu atau kedudukan kamu? Dia membutuhkan sesuatu. Dia ingin memanfaatkan dalam perkara yang halal, labbaita talabahu, maka hendaklah engkau jawab permintaannya. Min ghairi imlalin wala tabajjur, tanpa seorang itu berkecut hati, ya, tanpa seorang itu gusar, merasa lapang. Nikmat dia merasakan ketika dia telah membantu saudaranya. Kadang-kadang ada di antara saudaranya yang butuh untuk mendapatkan pinjaman misalnya. Ya, dia datang pada saudaranya yang dia melihat bahwa saudaranya punya kelebihan. Anak dalam kondisi demikian dan demikian, butuh. Ya. Lalu kemudian orang yang punya kelebihan dia berpikir, jangan-jangan kalau saya beri pinjaman nanti enggak dikembalikan ini. Ya. Tapi kasihan juga orang ini. Ya udah Anda berikan, tapi berat dia. Ini jangan-jangan enggak dikembalikan ini. Dia mengatakan nanti sebulan kemudian saya berusaha untuk mengembalikan. Dengan berat hati dia berikan, jangan-jangan enggak dikembalikan. Nah. Berat. Nah, ini berarti tidak sempurna dalam muasa. Nah. Wa idza ihtaja ila khidmatil badan sara'ta ila khidmatih. Apabila dia membutuhkan kamu memberikan pelayanan dalam hal tubuh. Ya. Kamu mampu memberikan bantuan berkenan tentang tubuh fisik. Sara'ta ila khidmatih, maka engkau bersegera untuk memberikan pelayanan kepadanya. Bersegera. Kamu punya fisik, mampu. Mungkin dia merasa berat untuk mengangkat sesuatu, bantu dia untuk mengangkat. Mungkin dia dalam keadaan kelemahan, bantu dia. Wa idza stansahaka nasahtala, apabila dia meminta nasihat kepadamu, berikan kepadanya nasihat. Wa anta ma'a dhalika tashta'iru 'azimal ajr, dalam keadaan seperti itu engkau merasakan besarnya pahala yang Allah berikan. Jangan engkau mengharap dari saudaramu itu setelah kamu berikan nasihat mungkin akan diberikan dunia, mungkin akan diberikan uang, mungkin akan diberikan ini dan itu. Jangan. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan, ucapan terima kasih, tidak. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala rasakan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah ibadah, tataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka taala. Jangan mengharapkan sesuatu. Ini namanya ikhlas. Dibutuhkan ikhlas dalam memberikan bantuan kepada saudara kita. Fal muwasatu min ahabbil a'mali ila Allah Subhanahu wa taala, maka al muwasah ini adalah merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dengan ini akan terbangun sebuah masyarakat. Akan terbangun yang butuh, yang fakir akan dibantu oleh orang yang kaya. Orang yang kaya mungkin akan dibantu oleh yang lainnya dengan kekuatannya, dengan khidmahnya, kemampuan fisiknya. Saling bahu-membahu, bantu-membantu.
ada seorang yang lemah, dia tidak mampu berbuat apa-apa, berikan bantuan kepadanya semampu kita. Semampu kita. Apabila kita melihat si fulan orang yang pantas untuk diberikan bantuan. Beda kalau misalnya ada seorang kadang-kadang memanfaatkan seorang, dia tahu si fulan kaya. Ya. Maka dia memanfaatkan momen. Padahal sebenarnya dia mampu untuk bekerja, mampu untuk berbuat. Namun dia memanfaatkan seorang untuk bermalas-malasan. Ya tentu ini akan justru merendahkan kedudukannya. Ya. Dan ketika dia kita membantu dia justru akan menyebabkan dia semakin kesal, malas. Nah, namun di antara kaum muslimin, di antara ikhwan, ada yang benar-benar tidak mampu misalnya. Benar-benar tidak mampu, dia telah berusaha namun selalu gagal. Kalau kita punya kemampuan, berikan bantuan semampu kita. Ini adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fa'an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas wa ahabbul amali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu daynan aw yatrudu anhu ju'an. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas, adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Apa yang mampu kita berikan kepada yang lain? Sebagai wujud rasa solidaritas kita. Sebagai wujud rasa persaudaraan kita kepada dia. Apa yang mampu kita berikan? Seorang punya ilmu, berikan ilmu. Seorang punya kelebihan harta, berikan harta. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang punya fisik yang kuat, bantu. Apa yang kita mampu? Anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Ini yang paling bermanfaat kepada manusia. Apalagi kalau yang hubungannya dengan ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mulia sekali. Kalau kita memperhatikan hadis ini, subhanallah. Ya. Tidak akan ada pada diri kita perasaan berat untuk memberikan bantuan. Tidak ada. Ya. Dan tidak perlu disorong-sorong. Ya. Ya, akhi, berikan bantuan. Ya, ya nanti. Masih juga tetap tinggal. Ya, akhi, bantu. Ya, nanti. Dia merasa berat. Kalau seorang itu memahami hadis ini, dia akan memberikan bantuan tanpa pamrih. Anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan. Ketika dia masukkan kegembiraan itu ke dalam hati seorang muslim. Ini ibadah ya ikhwan. Ada seorang dalam keadaan sedih, kita masukkan kegembiraan. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan di dalam syariat Islam, apabila ada seorang dari saudara kita yang bersedih karena ditinggal keluarganya, untuk kita ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Yaitu berusaha untuk memberikan hiburan, menghilangkan kesedihan dari saudara kita yang tertimpa musibah. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kenapa? Karena kita memasukkan perasaan gembira itu ke dalam hati saudara kita. Secara umum. Ya, apa saja? Hilangkan kesedihan seorang muslim itu ajar.
pahala yang besar. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau misalnya ada keluarga istrinya dalam keadaan hamil tua. Subhanallah, suaminya mungkin punya dinas, kerja. Dia berangkat ke kota yang lain. Lalu kita sebagai tetangganya, ketika suaminya pergi, maka kita mendengarkan bahwa istrinya telah melahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, istrinya sehat, anaknya sehat. Nah, kita yang paling pertama mendengarkan, dianjurkan untuk segera menyampaikan berita kepada suaminya. Kalau kita mampu, lebih cepat dari yang lain. Nah, ini termasuk ibadah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kegembiraan. Ketika tiga sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, ketika telah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menerima taubat mereka setelah diboikot selama 50 hari 50 malam. Maka itu para sahabat di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk mengabarkan berita diterimanya taubat mereka ini kepada Ka'ab bin Malik. Nah, berlomba-lomba mereka. Ini termasuk di antara amalan yang paling dicintai Allah. Au yakshifu anhu kurbatan, ataukah menghilangkan kesulitan dari saudaranya. Saudaranya muslim, dia melihat dalam keadaan sulit, ya, mendapatkan musibah, hilangkan. Kita berusaha untuk menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kesulitannya, kesusahannya. Ini juga termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Au yaqdi an hudainan, ataukah melunasi hutangnya. Seorang punya hutang. Kita tahu seorang si fulan terlilit hutang. Nah, dan kita melihat orang ini berat sekali untuk melunasi hutangnya. Kita berikan bantuan semampu kita. Nah, yaqdi an hudainan, termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk melatih diri, terbiasa berinfak, terbiasa untuk tidak menahan harta, menyimpan-nyimpan harta yang kita tidak mengetahui akan dikemanakan harta itu. Sebab seorang itu pada hakikatnya dia tidak mempunyai harta kecuali apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, dan apa yang dia sedekahkan. Itulah harta dia. Adapun yang tertinggal begitu saja, itu bukan milik dia, tapi milik ahli warisnya, orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, selama masih ada kesempatan, berikan bantuan. Itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au yatrudu anhu ju'an, ataukah dia mengusir rasa lapar dari saudaranya. Saudara dalam keadaan kelaparan, ya. Tidak sepantasnya seorang itu dalam keadaan dia puas, dia kenyang, masya Allah, makan minum mutawaffir lahu, akan tetapi tetangganya kelaparan. Tidak sepantasnya. Atau dia mengetahui ada salah seorang dari saudaranya yang dalam keadaan butuh, dalam keadaan kurang makan. Tidak halal bagi seorang muslim demikian. Wajib bagi dia untuk memberikan bantuan. Yatrudu anhu ju'an, dia mengusir rasa lapar dari saudaranya. Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, ya'ni Masjid Al-Madinah syahra. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi ada seorang saudara butuh sesuatu, lalu aku berjalan bersamanya untuk menyelesaikan kebutuhannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai
lebih aku suka daripada aku beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Satu bulan i'tikaf di masjid Nabi, bukan masjid yang lainnya. Ibadahnya berlipat-lipat ganda. Satu bulan tidak menyamai dengan pahalanya seseorang yang berusaha menyelesaikan hajah dari seorang muslim. Seorang itu punya kebutuhan. Ya. Mungkin si fulan dalam keadaan lapar. Maka kita berusaha menemani dia. Carikan makan atau berikan makan. Kita selesaikan hajatnya, kebutuhannya, dia puas. Subhanallah. Pahala yang besar. Lebih afdal daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satara Allahu 'auratahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan aibnya. Dalam hadis ini keutamaan menahan marah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat ketika ada seorang sahabat datang kepadanya, "Ausini ya Rasulullah." Qala la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan suka marah. Menahan amarah keutamaan. Allah akan menyembunyikan auratnya, aibnya. Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa'a an yumdhiyahu amba. Mala'a Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan amarahnya, ghaidh. Jadi kalau ghadab itu marah, marah biasa. Tapi kalau ghaidh itu marahnya berlebihan. Marah yang sangat, namun dia yakzim. Ya. Menahannya. Padahal kalau dia ingin melampiaskan, dia mampu melampiaskan amarahnya itu. Mampu dia. Namun dia menahan. Apa keutamanya? Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan penuh harapan pada hari kiamat. Akan penuh hatinya dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya tentu Allah akan memberikan harapan itu kepadanya pada hari kiamat. Keutamaan besar. Pembantu kita, mungkin kita punya buruh, salah. Gampang kan? Tidak ada yang mampu melarang kita untuk marah kepada pelayan, marah kepada pembantu. Nah. Ya. Mudah untuk dimarahi, mampu untuk kita lampiaskan amarah, tapi tetap dia tahan, dia tahan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan penuh harap. Wa man masha ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lah, athbata Allahu qadamahu yawma tazillu al-aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya karena ada satu kebutuhan, sampai dia menyelesaikan, selesai kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat. Pada saat itu di mana manusia-manusia yang lainnya kaki-kaki mereka tergelincir, maka kakinya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit di antara manusia yang lainnya. Manusia yang lain tergelincir kakinya sehingga mereka jatuh ke dalam api neraka waliyadu billah. Namun dia dikokohkan oleh Allah. Ya. Tentu dikokohkannya menyebabkan dia tidak dilemparkan ke dalam neraka. Keutamaan berjalan bersama saudara muslim yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya keburukan akhlak seseorang itu akan merusak amalan seperti cuka yang akan merusak madu. Madu kalau dicampur cuka, apa akibatnya? Hilang manisnya.
Nah, tercemari dengan cuka. Akan tetapi kalau madu itu murni, murni, ya, tidak ada campuran cuka, murni, akan terasa nikmat. Maka demikian pula kebaikan akhlak, ya, amalan yang saleh disertai dengan kebaikan akhlak, maka ibaratnya seperti madu yang murni itu. Sebaliknya amalan saleh tapi disertai dengan su'ul khuluq, buruknya akhlak, akan merusak, bahkan dapat menghancurkan amalan. Maka hadis ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting yang namanya al-khuluqul hasan, al-akhlaqul karima, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia, yang dengannya kita menjadikan beliau sebagai uswah, contoh, suri tauladan kita. Nah, kadang-kadang ada yang meremehkan masalah akhlaknya. Ya. Ah, biar saja akhlaknya jelek, tapi kan akidahnya benar. Ya. Tidak apa-apa akhlak jelek, yang penting akidah benar. Nah, akhlak itu punya peranan yang penting sekali di dalam Islam. Dan akan menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inna afdalakum 'indi majlisan akramukum 'indi majlisan ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling afdal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik akhlaknya. Nah. Kalau kemudian ada seorang, ya, mungkin dia seorang guru, nah, ngajar, bisa ngajar, akhlaknya jelek, ya. Bahkan seorang alim yang memiliki akhlak as-sayyi'ah akan merusak apa yang dia pelajari, apa yang diajarkan kepada yang lainnya. Dengan ilmunya dia mengajar dan dia mengajak manusia kepada syurga, tapi dengan akhlaknya dia seakan-akan mengajak manusia kepada neraka. Setiap kali ilmunya mengatakan marilah menuju kepada syurga, maka akhlaknya mengatakan jangan. Bertentangan. Nah, oleh karena itu akhlak pada hakikatnya termasuk di antara akidah, punya peran yang sangat penting. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan dalam Al-Wasithiyah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah memelihara akhlakul karimah. Nah, hadis yang kita sebutkan ini hadis yang sahih atau hasan, dihasankan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullah ta'ala. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang memberikan kelonggaran terhadap seorang mukmin dari kesulitan, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amalan yang dia kerjakan. Dia melonggarkan, menghilangkan kesulitan dari seseorang, Allah balas. Allah akan menghilangkan kesulitannya. Tapi kesulitan yang lebih berat, tentu balasan ini jauh lebih afdal. Ada seorang saudara kita dalam keadaan kelaparan, kita beri makan, berarti kita telah menghilangkan darinya satu kesulitan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan kesulitannya di akhirat.
di akhirat. Nah, kira-kira kita memilih yang mana? Apabila diberikan pilihan kepada kita, Allah menghilangkan kesulitan kita di dunia atau Allah menghilangkan kesulitan di akhirat? Ya, tentu jawabannya adalah yang kedua. Bagi seorang mukmin yang yakin akan janji Allah, dia akan memilih yang kedua, dihilangkan kesulitan itu di akhirat. Karena akhirat itu hari yang sulit, sampai sulitnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat itu yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Penyesalan. Sulit hari kiamat itu. Sulit hari akhirat itu. Nah, kalau dunia tetap dalam keadaan sulit. Ya, dunia. Nah, sabar. Tapi kalau akhirat dalam keadaan sulit, ya, itu akan berkelanjutan, kesulitan itu akan berkelanjutan sampai neraka waliyadu billah. Ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, ada seorang wanita hitam lewat, dia mengatakan, ya Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan engkau seorang wanita, wanita ahli syurga? Kata Atha, iya. Kata Ibn Abbas, hadhil mar'atu sauda, wanita yang berkulit hitam ini, atatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni usra' fad'u Allah ayyashfiyani. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan masru' kemasukan, kerasukan jin. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu Allah laki fayashfiyak. Kamu pilih satu di antara dua. Yang pertama, kamu bersabar. Saya tidak mendoakan kamu, tapi kamu bersabar dan kamu mendapatkan jaminan syurga. Akhirah. Diberikan kemudahan di akhirah. Atau yang kedua, saya doakan kamu sehingga kesulitan yang kamu rasakan di dunia ini hilang dan Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Pilih yang mana? Ya. Seorang wanita mukminah dengan segera dia memilih yang kedua. Saya memilih bersabar, ya Rasulullah. Tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pilih bersabar. Akan tetapi saya kalau kemasukan, inni atakasyaf, fad'u Allah alla atakasyaf, terbuka aurat apabila ya datang penyakit tersebut, kemasukan itu. Berdoalah kepada Allah semoga aku tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pilihannya, subhanallah. Min abna'il akhirah. Pilihan yang terbaik. Biarlah di dunia seorang itu dalam keadaan sulit, ya. Tapi di akhirat dilepaskan dari berbagai kesulitan, mendapatkan jaminan syurga, kenikmatan. Nah, jadi ketika Allah membalas seorang muslim, dia melepaskan kesulitan seorang muslim yang lain, Allah membalas dengan menghilangkan kesulitan di akhirat, maka balasan dari Allah itu afdal wa afdal. Nah, dan memang demikian, Allah itu rahim, Allah itu maha penyayang, maha pemurah. Allah tidak akan memberikan balasan kecuali yang berlipat ganda. Satu kebaikan saja, hasanah, di dalam Islam sama dengan 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila adha'afin kathira. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan, lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tidak ada satu pun dari amalan kebaikan yang ada di dalam Islam melainkan balasannya pasti lebih afdal, lebih afdal.
berlipat ganda. Pasti itu. Sebaliknya, tidaklah seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa, melainkan akan dicatat sebagai satu dosa, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang jatuh, satu perbuatan dosa yang dikerjakan, yang dicatatnya satu. Satu perbuatan yang, perbuatan kebaikan yang dia perbuat, yang dicatat 10, dilipat gandakan 700 kali lipat. Subhanallah. Dan begitulah setiap amalan-amalan. Di antara ada lebih afdal, termasuk di antaranya puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bih. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang dalam keadaan kesulitan, Allah akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Orang sulit seperti orang yang terlilit hutang. Hutang. Pusing dia. Mau cari kerja, kerjanya sebulan paling berapa? Hutangnya puluhan juta. Pusing, iya kan? Pusing. Tiap hari ada orang telpon, ada orang datang. Mana? Hah? Bayar, bayar. Kapan ini? Mungkin ya, kalau sampai tidak sabaran mereka itu teriak, panggil polisi. Iya kan? Banyak orang-orang lintah darat seperti itu keadaannya. Nah, awalnya baik ya, mau berapa saya ya nggak sulit lah. Iya, pertamanya nggak sulit, belakangannya yang repot. Mengatasi masalah dengan permasalahan yang berlipat ganda yang berikutnya. Nah, ya, awalnya kelihatan ramah, nanti kalau kamu sudah lewat tempo. Awalnya seperti seorang wanita yang cantik, belakangan seperti singa kelaparan. Nah, kesian yang terlilit ini. Aduh, gimana ini? Nah, mu'sir orang ini. Ada saudaranya punya kelebihan. Nah, ana bantu semampunya. Dia berikan kemudahan. Man yassara 'ala mu'sir. Atau mungkin dengan gambaran yang lain. Ya. Si fulan ini ngutangnya sama si A. Ya. Ya, A ini yang punya kelebihan harta. Ngutangnya ke situ. Dia dalam keadaan mu'sir, kesulitan. Beda ya kalau seorang dalam keadaan mudah untuk membayar, mudah, lalu dia mengundur-undur, ini zalim. Matalul ghani zulmun. Memperlambat, padahal dia cukup, dia mampu membayar hutang, dia perlambat, ini kezaliman. Kezaliman. Tapi kalau seorang dalam keadaan mu'sir, dia tahu bahwa orang itu sulit, keadaannya sulit, ekonominya sulit. Nah, maka ya, jatuh tempo misalnya, dia berjanji 3 bulan. Dia datang, mana, gimana, sudah sanggup? Waduh, saya belum mampu. Saya sudah berusaha namun tidak mampu. Nah, kalau kemudian seorang ini yang dipinjami uangnya, dia berikan kemudahan. Cara memberikan kemudahan itu ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling afdal, lunas. Sudah, kamu gak usah bayar lagi. Lunas. Apa yang dulu kamu pinjam, saya anggap tidak ada. Ini paling afdal. Itu benar-benar hilang ya, kesulitan benar-benar hilang. Nah, atau cara yang kedua, saya turunkan setengah, tapi tidak seluruhnya, setengah. Nah, atau yang berikutnya, saya beri tempo, saya tunda lagi sampai kapan kamu mampu untuk membayarnya. Ini semua termasuk dalam jenis memberikan tempo ataukah menjatuhkan, yakni meletakkan, melunasi hutang seorang dalam keadaan kesulitan. Akibatnya balasan dari Allah
Allah akan berikan kemudahan dunia dan akhirah. Bayangkan, Allah akan berikan kemudahan dunia dan akhirah. Jadi seseorang ketika dia membantu seorang dalam keadaan kesulitan di dunia, balasannya dari Allah dunia akhirah. Di dunia mungkin dia dalam keadaan kesulitan, Allah bantu dia. Suatu saat, ya, yang namanya kehidupan ini tidak terlepas dari mana yang namanya masalah, muskilah. Tidak terlepas. Kadang-kadang orang punya problem. Namun ketika dulu dia memberikan bantuan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Akan memudahkan urusannya. Itu di dunia, apalagi di akhirah. Kesulitan-kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirah. Dunia akan ditutupi. Seorang mungkin punya aib, ya. Dia malu untuk diketahui oleh yang lainnya. Allah tutupi itu. Kenapa Allah tutupi? Disebabkan karena dia juga tidak suka membicarakan aib orang lain. Dia tutupi kekurangan seseorang. Manusia itu ada dua macam dalam hal mereka terjatuh dalam kekeliruan dan penyimpangan. Di antara mereka ada yang bermaksiat terang-terangan, tidak punya rasa malu. Ya. Mau diketahui orang, masa bodoh dia. Nah, ini walaupun diberitahu orang, bahkan kadang-kadang dianjurkan dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada manusia yang lainnya agar tidak mengikuti orang tersebut. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu akan diberikan keselamatan kecuali orang yang mujahir, yang menampakkan tidak punya rasa malu. Yang kedua, seorang yang melakukan, ya, dia punya aib, dia punya kesalahan, dia punya maksiat, tapi dia melakukan itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, maka orang yang seperti ini dia masih punya rasa malu. Nasihati dengan cara yang baik. Kalau kita ketahui, nasihati, ya, jangan di khalayak ramai. Berikan nasihat, peringatan. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan perbuatan ini. Allah yang melihat kamu, Allah yang akan menghukum kamu. Maka dia merasa malu kalau diketahui seorang. Kita mengetahui aibnya, namun jangan kita sebarkan. Ya. Jangan kita sebarkan. Orang-orang bodoh, subhanallah, bahkan dari kalangan kaum muslimin tidak mengerti masalah ini. Ya. Itu aib-aib orang, subhanallah, dibongkar. Bahkan sengaja, tatabbu'ul aurat. Sengaja dicari-cari, dibongkar aib seseorang, lalu kemudian dipermalukan, dimasukkan ke dalam televisi, disebarkan di internet. La haula wala quwata illa billah. Apa tujuannya? Ya, kalau tujuan seorang itu memberikan nasihat, tujuannya adalah untuk memperbaiki orang tersebut, bukan untuk mempermalukan. Fadhiha. Mempermalukan seseorang. Nah. Kadang-kadang di antara mereka ada yang subhanallah, ma yuhsinu tasarruf. Ya, tidak pandai dalam bersikap. Ada seorang saudaranya, dia melakukan satu hal yang memalukan. Wah. Ini orang mungkin karena punya khusumah, ya, punya masalah dengan orang tersebut, ini jadikan kesempatan untuk menyebarkan fulan nih keburukannya, fulan ini aibnya, disebarkan sampai diketahui oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mengerti. Haram. Tidak diperbolehkan yang demikian. Apa tujuannya? Yang seperti ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya? Ya. Jangan sampai dibongkar aibnya dunia dan akhirah. Di dunia dia akan dipermalukan, di akhirah terlebih lagi diungkap aibnya itu di khalayak ramai. Waliyadz billah. Memalukan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u auratihim.
فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يصبح هو لو في رحل في جوف رحله. Jangan kalian suka mengganggu kaum muslimin. Jangan kalian merendahkan mereka. Jangan kalian membongkar aurat mereka. Barang siapa yang membongkar aurat seorang muslim, aib seorang muslim, Allah akan membongkar aibnya. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, Allah akan permalukan dia, walaupun dia tinggal di tengah rumahnya, walaupun dia tidak keluar kemana-mana, akan dibongkar. Bahaya akibatnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diam itu jauh lebih baik. Ya. Subhanallah, di antara manusia ada yang senang. Ibaratnya seperti wartawan. Senang cari berita. Ya. Apalagi kalau berkenan tentang seorang muslim-muslimah yang kita kenal, mereka itu baik atau ingin melakukan kebaikan. Itu subhanallah. Di antara manusia ada yang lisannya itu apa? Enggak enak gitu loh kalau tidak menceritakan seseorang. Oh, si fulan, fulan begini begini, dia itu dengan istrinya begini loh. Ya. Dia itu seperti ini, wes sudah jadi bahan cerita. Nah. Ya. Yang tadinya hanya berupa kentang dan singkong jadi gado-gado. Nah. Iya. Oh, jadi enak berjam-jam itu, khususnya para wanita, khususnya para ibu-ibu. Itu berjam-jam tahan mereka duduk untuk menceritakan, ya. Ibaratnya seperti BBC dan CNN. Allahu musta'an. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Saya kira sampai di sini, akhwan, yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca dan menambah ilmu kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.